Coba sekarang andaikan sampean ketemu Allah, enggak usah nanti di akhirat, sekarang pun sampean yakin bahwa nafas Anda terserah Allah, rezeki Anda, kehidupan Anda semua tergantung Allah. Kamu akan mensifati yang lain itu dhaif kan? Sehingga kita dilatih Allahu Akbar. Maknanya wabar bih, wa ma'adau dhaifun, selain Allah itu kecil dhaif. Tapi kita terbiasa ikut teori-teori kapitalistik, teori orang-orang. Presiden itu hebat, menteri itu hebat, pangap itu hebat. Wah, uang itu penting sekali, kalau tidak ada uang tidak bisa hidup. Ya zaman Nabi Adam di suarga itu rana duwe. Duitnya ya urip pak, gitu. Nabi Adam ya duwe di sini. Nabi Adam rana duwe. Berlebihan, kita cara mensifati dunia ini berlebihan. Nah itu hati-hati lah itu nyak cara Quran. Kita ini sering punya kesalahan. Wa taquluna bi'afwaikum. Nak ngomong menuruti cangkem. Belum dicangkem ngomong. Tapi gak jelas ngomong itu gak jelas. Mulanya kalimatul haq yang namu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah.